Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dian Reyes Gaming. Teman, kali ini kita bakalan nge-review yang terbaru lagi di Boosted coy. Nah, apakah dia? Sebelum lanjutkan, klik tombol like dulu di video ini coy. Jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya. Dengan demikian kalian bantu channel ini semangat berkarya, tembusin 600 ribu subscriber di tahun ini ya coy. Thank you banget, udah 520 ribu nih coy. Berarti kurang 80 ribuan lagi coy. Bisa gak ya tahun ini? Semoga aja bisa ya kan, 600k. Oke coy, kita coba lihat mod apakah dia. Nah, kita cari dulu, bukan ini men. Ini tuh salah satu mod baru, benar-benar masih baru dan fresh banget. Cuman gue agak telat beberapa hari aja nge-reviewnya coy, karena memang gue lagi fokus main Estruk kemarin-kemarin coy. Jadi main busitnya agak ketinggalan coy. Nah oke, kita cari dulu mana nih modnya, karena mod gue udah terlampau banyak nih coy. Jadi untuk cari si mod itu tuh lumayan susah. Nah dia ini keluarnya itu truk coy. Widih, pasti udah tahu lah ya kan, karena udah lihat di thumbnail dan juga di mana itu, di judul videonya coy. Nah itu adalah truk dari siapa dia, mana nih? Tunggu kita cari dulu ya teman-teman, kalau nggak dicari nanti nggak fair gitu. Nah ini dia Isuzu NKR ya, dari Nemok Channel coy. Tuh Nemok, benar-benar dari Nemok Channel. BTW untuk kredit dan juga linknya ada di deskripsi video. Link gak ada gua recehin sama sekali ya coy. Nah, buat kalian yang bilang linknya gua recehin, gak ada coy. Kalian bisa cek dulu di deskripsi baru komen, linknya gak ada di recehin ya. Jadi kalau kalian kira-kira keberatan, langsung aja ke channel developernya itu, Nemok Channel coy. Oke, ini dia untuk penampilannya dari garasi. Ini apa yang di belakang ini ya? Oke, agak penasaran nih gua nih, belakang tuh apa kayak kayaknya untuk ngidupin si speaker-speaker ini. Dia kayak apa ya namanya, gua lupa lagi. Untuk ngidupin speaker lah yang jelas, dia tuh kayak sumber listriknya gitu coy. Kayak apa ya, aduh gua takut salah ngomong coy. Oke, yang jelas itulah coy, dia untuk penyalur listrik ke muatan kita ini coy. Nah mod ini punya fitur spesial, tanpa berlama-lama kita masuk ke gameplaynya supaya kita lihat apa sih spesialnya dari mod ini coy. Oke, kita udah ada di dalam gameplaynya. Ini di mod map ya, terminal Pemalang coy. Nah oke, ini dari Farid Mateo, bukan dari Vergiawan CH ya untuk mapnya. Ini dia untuk penampilannya. Wah kalau kita liatin sambil duduk gini kayak kece banget nih coy. Ini Nemok coy, waduh luar biasa nih, salah satu mod yang keren-keren. Seperti biasa Nemok itu kalau ngerilis mod itu biasanya fiturnya itu keren-keren coy, sama seperti yang ini juga ya kan. Ini punya fitur yang gak dimiliki di mod-mod busit lainnya. Jadi ini benar-benar pertama kali di busit yang muatan di mod ini tuh bisa di naik turnin kayak semacam apa ya, bisa dibilang bisa angkut muatan lah ya kan. Tapi dia muatannya udah disediain dari modnya, bukan disediain dari Maleonya gitu loh. Oke, langsung aja. Untuk dalamannya full racing ya. Jadi memang ini udah di update racing dan katanya udah real sus depan belakang coy. Tapi ini keren banget coy, untuk detailnya tuh wow. Gak ada obat men, apalagi kayak dia ngegandeng gitu loh. Wow. Tuh, ini fiturnya sih yang gak kalah menarik sebenarnya dari si mod ini tuh. Coba jalan dulu ya teman-teman, semoga aja aman nih. Gue takut lepas nih yang belakang nih. Dia model trailer gitu coy. Jadi NKR tapi semi-semi trailer gitu coy, karena memang sekeren itu. Nah kita lihat suspension real sus depan belakang coy. Tapi kalau yang untuk gandengannya kayaknya real sus juga deh. Oke pak, luar biasa ya Nemok Channel nih. Wow. Oke men, jadi kayak gitu. Awas, gue kira estrop, gue takut penyok. Tuh. Kalau mundur, si muatan kita ini lepas men. Dia kalau mundur lepas ya. Di busit juga kan udah bisa penyok coy, gue lupa gitu loh tuh. Udah penyok ya. Iya kan. Di busit bisa penyok gak ya, gue sampai lupa coy. Tapi yang jelas itu penyok, coba kita tes tabrak lagi ya. Tapi belakang kita penyok loh. Gue lupa main kebanyakan main Astro. Oh iya bisa penyok men. Aduh gue lupa banget sama busit sampai anjay. Aduh, yang gue kira Astro aja yang bisa kayak gitu coy. Sorry ya, soalnya udah lama nih. Nah kita coba lihat nih. Ini dia untuk si penggeraknya gitu loh. Tenaga kita itu ada di sini coy. Kalau ini lepas, kita nggak bakalan bisa ngidupin spesies speaker-speaker ini men.
Jadi artinya kita nggak bisa jauh-jauh dari dia gitu loh. Kayak kita rem dulu terus kita turun, coy. Nah, untuk detailnya tuh kayak gini, coy. Dia langsung lepas kalau kita mundur tadi, gua jadi nggak sempat ngelihat lebih jauh kalau pakai itunya ini, belakangnya ini. Itu, coy. Nah, selanjutnya apa lagi, Bang, punya fitur spesialnya selain ini bisa lepas? Kita lihat dulu ya, ini muatan utamanya bisa diturunin atau enggak ini. Karena gue juga belum pernah cobain sih. Mana nih, gak mau diri dia. Wih, lama banget dirinya. Gak bisa kedorong ya, berat. Ini belakang udah penyok. Aduh. Tapi masih tetap bagus kok. Kita coba anim satu. Oh. Ngangkat, coy, ternyata dia masih cukup stabil dan enak gitu, coy. Anim satunya bisa naikin itu lagi, jadi bisa kita pasang lagi seharusnya, kan. Luar biasa, men. Nah, jadi untuk berikutnya itu kita bakalan coba si anim 2-nya, men. Anim 2-nya apa gitu, kan. Oke. Oke, itu dia kayak menghilang. Tapi dia menghilang kemana ya? Dan itu apa, coy, di box itu? Gak tahu menghilang kemana, coy. Dia kayak ada beberapa box yang hilang, terus kayak talinya itu udah lepas. Ini artinya bisa jatuh nih. Oke, kita pasang dulu sebelum kita jatuhin ya. Aduh, tumbang dong. Oke, masih bisa didiriin, Pak. Sip, sebagus itu, coy. Bisa hancur dong. Oh, ini jadi kemana box-box ini ya? Oke. Gua nggak tahu box-box itu pada kemana ya, kan tuh. Tapi ini pas hancurnya tuh, wah, realistis banget, men. Keren juga gitu loh, dia punya fitur kayak gitu, coy. Wah, jadi NKR bukan sembarang NKR, coy, seperti yang gua bilang. Dan dia udah pakai strobo. Wow. Jadi kayak pertama kali dibusit gitu loh. Ini muatan bisa diangkat semua, coy. Dan ini mod. Tuh, pertama kali dibusit yang mod bisa naik turunin muatan kayak gini, coy. Sebelumnya tuh kan kayak satu aja, ini dua. Langsung dua loh muatan yang diangkut yang bisa kita naik turunin, coy. Luar biasa. Terus kalau udah ditinggal gini gimana, Bang? Oke. Ini juga yang gue bingung. Ini dia bakalan keangkat sendiri kok, coy, pas loading map. Tapi kalau udah lepas loading map, udah gak keangkat. Oke, coba ya, ini semoga kita mau coba dulu itu bisa dinaikin gak ya lagi. Oke, tapi susah kayaknya nyambunginnya. Dan gue gak terlalu pandai nyambungin kayak gini, coy. Jadi kayaknya ya video kita sampai kesini aja, coy. Yang jelas kayak gini lah untuk si modnya itu sendiri. Sangat-sangat luar biasa, bagus banget, coy, pokoknya. Respect buat Nemok Channel. Semoga kalian semua masih tetap main busit dan masih selalu dukung Maleo gitu ya, kan. Kesambung dong. Jadi kalau mundur dia bakalan lepas, coy. Jadi kira-kira kayak gitu loh, coy. Jangan lupa kalian like video ini dan share ke mama kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya, coy.